jamaah dihandap ngelakeun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi manna alaina ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrafil anam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yawmina hadha ila yawmil qiyamah amma ba'du. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam 'abduhu wa rasuluhu nabiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu fala nabiyya ba'da subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, para jemaah yang sangat Allah kemuliakan, kita sampai ke tempat ziarah kita yang ketiga, di mana di tempat ini kita mempunyai kebiasaan, yakni ada kajian tentang ilmu. Tadi Al-Baghir saya sudah jelaskan di Bojong bahwa pengajian pada kesempatan kali ini dipindahkan di Bojong. Cuman di sini perlu ada sedikit saja pembahasan tentang ilmu agar kita tidak termasuk kepada cerita yang kemarin. Saya ceritakan tentang cerita kebiasaan seseorang. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan di sana ada kebiasaan orang soleh. Satu orang soleh mempunyai kebiasaan, kalau lagi keluar pulang ke rumahnya lewat di kuburan. Dan kebiasaan tatkala lewat di kuburan, salam ke ahli kuburan, kemudian mendoakan ahli kuburan di sana. Sampai suatu ketika ini orang soleh keluar dari rumahnya, pulang lupa gak uluk salam, lupa gak mendoakan ahli kuburan tersebut di sana. Sampai akhirnya di malam hari orang soleh ini tidur. Di dalam tidurnya mimpi diontrok. Didatangi beda, didatangi ahli, didatangi mah bisa jadi dilamar tah, gitu kan. Oh, nah ibu-ibu mah jangan ngabahas eta itu kan. Beda. Jadi ada perbedaan yang luar biasa dari sisi bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Makanya kalau karuhun kita mah, kalau ngertiin kita juga terkadang pakai bahasa Sunda. Kenapa? Indonesia lebih terbatas ketimbang Sunda. Contoh di ontrol besok non bahasa Indonesia. Dilabrak. Dilabrak aja tiga hari dobrak di ontrol berdehanya. Nah, ini orang soleh didatangi di ontrol oleh penduduk kuburan. Nabinya datang, kaget ya, ini orang berbondong-bondong, ada apa gitu kan mendatangi saya. Kemudian ngomong semuanya, kamu katanya, kan biasanya kalau lewat nih di kuburan mengucapkan salam kepada kita, kemudian mendoakan kita. Tadi kamu kemana? Katanya,
tadi kamu kemana? Akhirnya tatkala itu, ini orang soleh, bangun dari tidurnya, kaget. Ternyata penduduk kuburan itu lebih sensitif ketimbang orang yang masih hidup. Orang yang sudah masuk ke alam kubur lebih sensitif ketimbang orang yang masih hidup di alam dunia. Saya sudah jelaskan di awal pertama kali kita mengadakan ziarah di sini bahwa orang kubur itu seperti kalau di alam kuburan melihat keluar seperti melihat kaca yang putih. Seperti kita melihat laut di dalam kaca yang putih, apa akuarium yang putih, kelihatan ke lautnya. Kelihatan. Jelas katanya di kubur. Makanya gak heran Imamul Haddad sampai menjelaskan kalau seandainya saya mati nih, kan kalau di alam dunia kalian kalau curhat kepadaku, kalau saya mati datangi kuburanku. Kemudian Imamul Haddad menjelaskan orang soleh itu di dalam kuburannya lebih bebas ketimbang di masa hidupnya. Ya, sensitifnya di dalam segala hal lebih bebas. Kenapa? Karena kalau di alam dunia ada terkait dengan kewajiban-kewajiban, wajib sholat, kewajiban puasa, gitu kan? Di alam kuburan nggak terkait, kewajiban halal haram nggak ada kaitannya. Makanya lebih bebas. Kemudian lebih sensitif diantaranya di dalam masalah doa, masalah pendengaran saja. Nabi sudah menjelaskannya. Suara sendal di alam kuburan nih. Suara sendal itu orang kedengaran. Suara sendal orang yang jalan itu kedengaran. Dalam kuburan tertutup tanah. Gitu kan? Rata-rata kalau tertutup tanah, kalau dalam segi suara itu kan sudah termasuk peredam. Tanah itu peredam yang kuat tapi tetap kedengaran. Gitu kan? Kenapa? Sensitifnya luar biasa. Makanya hati-hati dengan orang yang sudah pindah alam. Jaga mulut kita, kata Nabi. Jangan sampai mengomongkan orang yang sudah pindah alam, apalagi mengomongkan keburukan. Kenapa coba? Tatkala ada orang meninggal di sana, suka ada ngomong kayak gini, ini jasanya saya gitu kan, halus gitu kan. Cuma omongan saja, Ustaz. Sensitifnya luar biasa. Orang sudah di alam kubur, sensitifnya luar biasa. Tadi saja yang biasa didoakan salam, kemudian enggak didoakan, wah, langsung. Kita yang sudah biasa di sini ngaji, gitu kan, giliran sekarang enggak ngaji. Nah, gitu kan, ini Al-Fakir kepikiran kesana. Ini mah dari diri Al-Fakir, kepikiran kesana, takut gitu kan kita biasa ngaji di sini kemudian ke ngaji sama sekali kita pilih nah kemana tuh yang biasa ngaji nah gitu takut seperti itu ini ahli kubur makanya suka ada peribahasa santri yang sedang belajar ilmu tarikot apa peribahasa santri yang sedang belajar ilmu tarikot jadi anu biasa tawasul yang biasa tawasul tawasulin wali gitu kan 10 kali sebelum tidur kemudian kata wasul kadek cenah bisi bendu walina dah kok bisa marah gitu kan padahal kita gak melakukan dosa kalau dalam segi syariat dosa enggak beda ya mah bendunya juga bendu karenanya gitu kan biasa nangiriman ayeuna teu ngiriman gitu kan tapi ini hati-hati salah satu adab-adaban kita yang udah terbiasa baca tawasul dan sebangsanya jangan sampai tertinggal usahakan istiqomah gimana kalau tertinggal kodok malam ketiduran saya biasanya sebelum tidur baca tawasul 10 kali keburu ketiduran kodok pagi-pagi kalau lupa ingat kodok besoknya lagi intinya di kodok kayak kita yang biasa ngiriman satu keresek kemudian seminggu gak ngiriman sama sekali ya kodo aja tatkala datang bawa 8 keresek ini cara agar timbul ijabah kalau bahasa sunnahnya mati di dalam doa mati di dalam tawasul
mati di dalam wirid. Kenapa? Karena kalau ingin timbul ijabah, yakni mati di dalam hal tersebut, harus matuh, harus istiqomah. Tidak akan timbul mati kalau tidak matuh, harus istiqomah. Wirid istiqomah, segala hal istiqomah, termasuk ziarah istiqomah. Lu kalau ziarah istiqomah, jangan kira sekarang di dalam Tanwirul Qulub dijelaskan di sana 40 kali saja, 40 hari 40 kali saja istiqomah, pahalanya, anugerahnya, sirnya luar biasa. Dan Tanwirul Qulub menjelaskan tentang hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata iman akhlasa lillahi arba'ina sabahan tafajjarat ya nabi wa hikmah min qalbihi ala dzan. Siapa orang yang memurnikan suatu amalan selama 40, ada bilangan terpulang. Makanya jangan heran kenapa ada puasa 40 hari, ada wirid 40 hari, ini ngelakukan 40 hari. Bukan berarti 40 hari cukup. Wah, berarti Ustaz saya mah kalau udah 40 hari ziarah udah saya malah kelar masalah. Enggak. Cukup saya akan jarak yang penting sudah 40 kali. Di sana ada isyarat apa? 40 kali saja sudah seperti itu. Gimana kalau lebih daripada 40? Makanya kita niatkan yang sudah istiqomah ziarah sebulan sekali, niatkan di dalam hati saya ingin berziarah seumur hidup sampai saya mati. Gitu kan? Agar apa? Di sana menunjukkan bahwa ada setidaknya saya yang pendosa ini, saya yang banyak dosa ini, di hati kecil saya tetap ada kerinduan kepada ulama Allah. Di hati kecil saya ada perasaan ingin duduk dengan wali Allah. Cuman saya karena sibuk akhirnya saya bisa menyempatkan cuman sebulan sekali. Dan di hati saya teh ada ingin duduk dengan wali Allah. Semoga sekecil apapun kecilnya perasaan kita ini menjadikan kita kelak di alam kubur selalu kumpul dengan para wali Allah. Menjadikan kita kelak di alam mahsyar, di alam akhirat, kumpul beserta para wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi jinsina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bisi asrul Fatihah. Alhamdulillahi masyaallah, raja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya kana sa'in dina salat musyrikin masyaratul ladina ta'alim. Mangga, orang aja kan ziarah.